Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Butirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini ternyata saya udah sampai di lagu terakhir di album B guys yang ingin saya dengarkan. Ya, nanti koreksi kalau salah ya guys ya. Saya sudah mendengarkan semua kecuali lagu ini ya, yang berjudul Stay. Jadi habis ini saya akan peringkatkan menurut selera saya lagu-lagu BTS dari peringkat 1. Nah, nanti saya akan urutkan gitu ya guys ya. Satu lagi lagunya yaitu Stay. Habis ini saya akan ulang dengar semua tapi di apa tanpa di depan kamera seperti ini ya. Nah, jadi saya akan dengar semuanya lagu BTS dan saya akan peringkatkan guys. Oke, ini judulnya Stay. Wah, ternyata kalau saya lihat ini menarik nih guys. Ini hanya bertiga ya. Kalau saya lihat ini hanya bertiga, hanya RM, Jin, dan Jungkook. Oke, okay. Seperti apa ini guys? Bertiga, hanya bertiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Ya, depannya ya. Ini depannya. Tem, 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 tem. Tam, tam, tam. Gitu ya. Oke, okay. Apa yang akan terjadi ya? Kayak mengumpan, mancing-mancing dulu intronya nih. Iya. Oke, okay. Enak Jungkook. Enak Jungkook. Iya, Jungkook dulu ya tadi. Oke, okay. Jungkook ngambil husky-huskinya ya. Dia starting point-nya bagus sekali. Ya, halus. Husky juga Jin. Aduh Jin, dia di belakang suaranya Jungkook. Oke, okay. Enaknya dia ngambil lebih halus lagi, husky lagi, balas Jungkook lagi. Ini saya suka nih Jungkook dan Jin ya. Mereka kalau saya bilang si V sama si si Jimin kan karakter berbeda ya, berbeda ya, frekuensinya berbeda. Nah, si Jin ini hampir mirip frekuensinya ke Jimin dan Jungkook frekuensinya ke V. Nah, ini mereka ketemu sekarang Jin sama Jungkook. Oke, okay. Oke, okay, ini menarik nih. Good. Sebelum ke RM dong. RM udah mulai masuk. Oke, dia pakai switch voice pindah dari chest ke falsetto tapi tetap menggunakan husky ya. Oke. Okay. Was nih. Oke. RM. Selain orang yang saya lihat pintar, dia nge-rapnya itu guys, nge-rapnya pintar juga, nge-rapnya pintar. Pintar dalam arti apa? Dia itu menguasai, ya udah rima jangan ditanya, udah pasti dia rima jago banget ya. Dia tuh menguasai emosi dalam melakukan rap guys ya. Dia juga kalau lagi speech itu kan emosinya dapet guys. Dia juga nggak cuma itu, nge-rapnya emosinya dapet guys, emosinya dapet ya. Itu dia. Sesekali dijawab sama RM dan dengan vokal yang lantang dan puas. Oke. Oke. Wow, oke, belakangnya kayak gitu ternyata guys, belakangnya kayak gitu guys ternyata. Oke, menarik banget nih. Ya. Oke. Aduh, ini enak banget lagunya. Aduh, kok bagus-bagus sih, aduh pusing saya guys. Oh, ada backing-backingnya juga pada saat Jimin ngambil falsetto-falsetto ada. Oh, ada backing-backing di belakang. Aduh, ini ajib-ajib cocok nih ya lagunya, kita bisa lompat-lompat-lompat denger lagu ini. Aduh,
Ini itu bagian situ musik sepi dan kita fokus dengar suara RM. Okay, good. Beat masuk belakangan dong. Okay, pola beat yang berubah, sepi tiba-tiba beat tegas masuk diiringi dengan vokal RM. Beat ringan lagi, G masuk nih. Wow. Notasi lagunya, guys. Notasi lagunya tuh sirkulasinya tuh enak banget, sopan banget masuk ke kuping, walaupun tipe lagunya ini ya bisa dibilang dia juga ajib-ajib gitu ya, guys ya, EDM EDM juga ya. Oke. Oke. Beri belakang. Aduh, siap lompat, guys. Siap lompat ini. Stay. Ya, benar-benar ada campur EDM-nya juga lagunya ya. Ya, tapi tak berdinamika. Enggak dari awal dia nge-EDM gitu. Enggak, guys. Oke. Wow. Ya ini yang saya bilang, guys, ini yang saya bilang, aduh, lagunya tuh apa ya, warna lagunya berubah-berubah, pola lagunya berubah-berubah ya, easy listening juga iya, tapi lagunya berat juga iya gitu ya, berubah-berubah dalam satu satu lagu. Oke. Enak banget ya. Wow, guys, pantas aja kalian desak-desak saya untuk buat reaction lagu B ini. Ternyata ini juga salah satu lagu yang wah, ngeri nih. Beat berhenti, tiba-tiba cuma kayak string doang dan Jungkook masuk halus gitu, guys. Oke. Wah, habis ya. Aduh, jago banget sih, guys. Aduh, ini lagu beda lagi kan. Beda lagi, guys. Ini lagunya tuh ada nuansa EDM-nya juga, ada dapet ya. Jadi tapi berubah-berubah polanya. Aransemen musiknya tuh bukan cuma berdinamika aja, tapi banyak warna dalam satu lagu ini. Ah, keren banget, guys. Vokal-vokal mereka juga saling berjawab-jawaban kayak gitu. Dan RM juga, aduh, gila. Keren, parah. Oke, guys. Saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan satu sopan. Dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini, guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Kalau kalian suka, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang menonton video ini dan membuat saya juga semakin semangat untuk membuat reaction BTS. Abis ini kita langsung lanjut buat peringkat lagunya ya, menurut selera saya, dan saya akan berikan alasannya. Terima kasih, dah.